Saudara dorang, 30 Mei selalu dirayakan sebagai Hari Keluarga Nasional atau biasa dong bilang Harganas. Untuk Provinsi Papua Barat, perayaan dipusatkan di alun-alun kota Aimas, Kabupaten Sorong. Saudara dorang, acara peringatan Harganas kali ini berlangsung secara sederhana, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, dan Rem 171 VYS, Brigjen TNI Ignatius Yoga Triyono, dan pelaksana tugas Sekda Kabupaten Sorong, Muhammad Said Nur. Dan untuk saudara dong ketahui, peringatan Harganas kali ini diikuti pencanangan-pencanangan bakti sosial TNI Manunggal KBKES tahun 2017 dan mencanangkan Kampung KB Kabupaten Sorong. Pelaksana tugas Sekda Kabupaten Sorong, Muhammad Said Nur, saat membacakan sambutan Bupati Sorong, dia ajak masyarakat Kabupaten Sorong. Mari kita lihatkan kembali program keluarga berencana mulai dari sekarang dan ke depan. Artinya, kita sebagai bagian dari jajaran pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masalah keluarga berencana harus senantiasa meningkatkan komitmen bersama dengan berbagai pihak, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Saudara dorang, sementara itu dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, diada himbau kepada masyarakat, khususnya di Papua Barat, untuk dapat menerapkan 8 fungsi keluarga. Untuk mewujudkan semua ini, dibutuhkan peran semua pihak. Keluarga yang harus bisa menerapkan 8 fungsi keluarga, yaitu yang pertama, fungsi agama. 2, fungsi sosial dan budaya. 3, fungsi cinta kasih. 4, fungsi perlindungan. 5, fungsi reproduksi. 6, fungsi sosialisasi dan pendidikan. 7, fungsi ekonomi. Dan 8, fungsi lingkungan. Untuk dapat mewujudkannya, harus diperlukan adanya kerjasama antara OPDE, organisasi perangkat daerah kabupaten kota, instansi terkait serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Saudara dorang, usai memberikan sambutan, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, bersama Danrem 171 Fira Yuda Sakti, Brigjen TNI Ignatius Yoga Triyono, dong ada lepas balon ke udara sebagai tanda dimulainya bakti sosial TNI Manunggal KBKES tahun 2017 dan mencanangkan Kampung KB Kabupaten Sorong. Saudara dorang, pada kesempatan ini juga, pemerintah Provinsi Papua Barat dong ada serahkan uang stimulan kepada Pemda Kabupaten Sorong yang kemudian diserahkan ke perwakilan distrik. Dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan Dekasi Kabar.